Hey ho, balik lagi dengan gue, go, and welcome to Yume Seratus. Yay, guys, jadi ini adalah game dari Jepang. Dan ini adalah game otome nomor 1 dan dikhususkan untuk wanita. Jadi buat kalian wanita-wanita yang nonton video ini, ini game tuh buat kalian. Karena banyak pangeran-pangeran, laki-laki tampan yang menunggu kalian. Oke, guys. Oh, gue awal-awal mau kasih tau dulu. Kalau game ini tuh cukup berat, guys. Game ini tuh cukup file-nya cukup gede. Jadi kalau kalian download game ini, pastikan kalian pakai WiFi. Ya kalau kalian punya kuota banyak ya nggak apa-apa. Tapi recommended-nya kalian pakai WiFi. Dan kalau nunggunya lumayan lama, slow, santai. Banyak pangeran-pangeran dan cowok-cowok ganteng yang nungguin kalian, yang nemenin kalian pas lagi download. Kurang keren apa coba? Pangeran-pangerannya kayak gue lah. Ganteng-ganteng gimana gitu ya enggak? Oke, jadi sebelum main gue tetap mau kasih tau dulu ke kalian. Dan ini main country-nya di game ini tuh ada dari Jepang, Thailand, China, Taiwan, Hong Kong, dan Korea. Jadi hampir seluruh negara di Asia tuh ada game ini, mainin game ini ya. Komunitasnya cukup besar ya di beberapa negara di Asia ini. Dan game ini karena udah hits banget di Asia, total downloadnya adalah 5 juta download. Lu semua belum siap. 5 juta orang download game ini. Wow, 5 juta men. Wow, gede banget. Dan jadi game ini tuh kayaknya game-game puzzle-puzzle gitu nih. Gue klik-klik ya. Tuh ada hati-hati. Ya game-game puzzle gitu. Selain game puzzle, game ini juga ada story-nya, guys. Story-nya itu juga cukup menarik. Oke, jadi gue mau kasih tahu ke kalian gue mau main game ini. Lihat pangeran gue. Ini jadi pangeran gue udah sempat mainin ini, guys. Udah sempat mainin ini. Di pangeran gue itu udah ada nih. Udah gue level tuh. Udah level 40. Udah gue upgrade, guys. Sekarang gue main langsung ke kembali back misi. Kita main misi, guys. Mulai baca. Jadi ada story-story, guys. Kau didampingi olehnya, tapi siap. Ya ini lagi loading. Ya, lucu kan tuh kelincinya? Game-nya tuh lucu banget, guys. Oh ya, kalau mau download klik link di deskripsi ya. Cewek-cewek main game ini tuh pasti gue suka banget. Pasti gue yakin cewek-cewek itu suka banget, oke? Negara sinar bulan, Claire Bull, bulan hijau. Titik-titik-titik raja. Ya tidak apa-apa kan? Karena kau adalah pengatur strategi yang hebat. Jika melihat warna matamu itu, siapapun akan berpikir bahwa kau adalah Gary. Tapi aku khawatir, jangan sampai sang putri Troy Mare menyadarinya. Mata ditutup satu gitu kan. Atas perintahmu yang mulia raja. Titik-titik-titik. Oke. Malam yang tenang bahkan terdengar suara bintang-bintang yang berkelip. Atas undangan dari Pangeran Gary, aku datang mengunjungi istana kerajaan Claire Bull. Tuan Gary sudah menunggu Anda. Ya dari pelayan pribadinya. Seiring dengan perkataan sang pelayan, pintu besar yang indah terbuka. Oh, jadi ada story-nya, ada gambar-gambar juga, guys. Hebat. Saat aku melihat ke atas, ada apa? Terlihat lampu lilin yang besar tergantung indah di langit-langit istana. Gaun yang beraneka macam warnanya menari mengikuti alunan musik yang terdengar saat merdu. Sangat merdu. Seperti di dalam mimpi. Oh my god, gue lagi mimpi ternyata. Enggak mimpi. Orang-orang yang sedang menari membuka jalan dan menunduk memberi hormat. Iya gitu, nunduk gitu. Sementara itu Pangeran Gary berlutut di depanku. Oh, tut gitu kan di depan sang tuan putri. Gary, dia meraih tanganku dan mengecupnya dengan lembut, seperti pangeran yang ada di dalam buku dongeng. Wow, di wajahnya yang putih berseri terlihat mata biru yang seperti mengumpulkan cahaya lampu gantung yang indah. Walaupun sebelah mata ditutupi oleh penutup mata hitam, sinar ketulusan yang terpancar di wajahnya membuat bayangan yang terlihat menakjubkan. Bagaimana kalau satu lagu? Oke. Maaf aku tak pernah berdansa sebelumnya. Tidak masalah, akan ku ajarkan. Ada suaranya, guys. Ada suaranya Gary. Seperti mempunyai sihir, senyum manis Gary membuatku pergi ke lantai dasar. Wow, langsung joget dia sama Gary. Bersambung. Peringatkan kenangan. Saya membaca banyak cerita pangeran untuk menerima banyak hadiah dari putri bangsawan. Tuh kan? Jadi itu tuh di misinya itu tuh ada cerita-ceritanya, guys. Jadi bukan cuma main game, kalian juga bisa membaca cerita-cerita. Kalau kalian suka baca komik, ini juga recommended banget. Kalian bisa baca story-nya, ikutin story-nya sampai habis dan bisa main game. Cool banget. So cool. Nah, kalau mau ikutin ceritanya atau main game-nya, tadi kan story-nya nih. Di misi ini ada story-story-nya buat dapetin hadiahnya. Ini kalian bisa klik ceritanya, guys. Ceritanya di Alstoria dulu ya. Alstoria. Tadi gue ini udah nyoba dari sini. Sekarang di sini kali ya. Oke, quest dimulai. Siap, quest dimulai. Oke, mantap. Ini loadingnya tuh ada cerita-cerita juga, ada artinya gitu. Start. Nah, mainnya tuh kayak gini nih ya. Nah, ini jadi kita nih. Ini kita berempat, berlima nih, perang melawan ini. Cara nyerangnya adalah kita harus giniin, lihat ya. Tek. Nah. Ini tuh game puzzle simple banget, guys. Jadi kalian harus mainin ini seret. Oh, gue jago banget gue. Ya oke. Semangat, aku akan selalu mendukungmu loh. Semakin banyak kita dapatnya, semakin banyak keisinya di bawahnya. Serangannya semakin sakit. Oh, cepet banget. Bom lagi. Mantap. Jadi ada waktunya, guys. Nah, 8 chain. Oh, semakin banyak kalian dapat, semakin banyak nge-killnya, guys. Ada waktunya di atas tuh, kalian lihat kan tuh. Ada yang ngitung.
sebisa mungkin kita dapetin sebanyak-banyaknya. Biar serangan makin sakit. 6 chain enggak apa-apa. Jadi sebisa mungkin ambil sebanyak-banyaknya, guys. Oke. Ambil sebanyak-banyaknya biar cepat ngebunuhnya. Tres. Semakin sakit gitu loh serangannya. Oke, ini bosnya. Kita siap kin ledakin. Enggak ada lagi. 3 doang. Ya, kecil deh serangannya. Oh, ada bom, ternyata ada bom. Gua enggak lihat kalau ada bom. Sorry. Oh my god, Igoy. Fever. Oke. Ini namanya jurus, guys. Masih bisa gue. 8. Oh, 8 gede nih. Jadi itu fever itu tuh jurus, guys. Jadi kita langsung dapat banyak banget tadi. Lumayan ada fevernya. Gue enggak akan menyia-nyiakan kesempatan. Gue akan membunuh dengan cepat. Merahnya banyak. Ledakin. Ungu banyak, ungu. Oke, mantap. Hijau. Kuning banyak. Kuning banyak banget itu. Wah, turun dapat tuh kuning enak tuh. Jadi gitu, guys, contoh permainan yang gue kasih itu. Itu kalian tinggal rank up. Jadi kalian tinggal main-mainin aja itu dapat sebanyak-banyaknya, nanti kan dapat ke bawah tuh. Nah, kalau misalnya dapat warna merah masuknya ke warna yang merah, jadi serangan yang merah berarti sakit. Semakin banyak kalian dapat serangan semakin sakit dan semakin cepat kelar stage-nya. Next, chapter 2 nih, guys. Kita udah masuk ke chapter 2. Ini gue bakal main lagi, guys. Seru sih sebenarnya game-nya tuh, game simple banget. Tapi story-nya itu loh, jadi sambil baca-baca. Kalau kalian suka baca komik sih menarik banget. Kemudian kami sampai di kota terdekat dari Istana Avi. Jadi setiap kalian next level itu, story-nya tuh lanjut, continue terus sampai benar-benar game ini tamat. Dan pasti akan diupdate terus sama developer, diupdate biar game ini story-nya akan terus berlanjut. Kayak baca komik aja. Sepi sekali, kemarin penduduk pasti tidak menyangka akan muncul pelahap mimpi di sini. Avi, aku tidak mendengar suara lonceng. Lonceng? Ada seorang gadis kecil yang bernama Mary. Biasanya jam segini dia selalu bunyikan lonceng. Apakah jangan-jangan? Oh ya, kalian juga bisa skip di sini loh. Kalau balas baca story-nya, ada di sini nih. Di atas itu. Semuanya hanya diam, tapi kami semua merasakan hal yang sama. Ada keganjilan di tempat ini. Ayo kita ke rumah Mary. Lalu, Mary? Kami tiba di sebuah rumah kecil dan aku melihat ada seorang anak perempuan dengan muka yang sangat pucat sedang tertidur. Saat kami membunyikan lonceng, tiba-tiba kami diserang pelahap mimpi. Tubuh anakku semakin hari semakin dingin. Pangeran Navi, apakah Mary akan mati? Navi, apakah kau mengetahui sesuatu? Ya, manusia yang direbut mimpinya oleh pelahap mimpi akan tertidur. Dan saya dengan jiwanya pun akan hilang. Apa? Tidak mungkin. Anak sekecil ini pun direnggut mimpinya. Biadab. Mau marah dia. Putri meletakkan tangan di atas dada anak itu. Lalu saat tangan itu dilepaskan, cahaya cincinku meredup. Aku melipat kedua tanganku di dada. Kemudian dari cincin itu keluar cahaya yang sangat terang. Mary terbangun dari tidurnya setelah mendapatkan kekuatan cahaya dari cincinku. Yes. Syukurlah. Yeay. Dia gak jadi kenapa-napa. Kekuatanmu selain bisa melindungi pangeran, apa ini juga bisa membangunkan orang-orang yang tidak tidur akibat pelahap mimpi. Orang tua Mary menangis bahagia ketika melihat Mary bangun dari tidurnya. Yeay. Apa yang bisa kami lakukan selain mengucapkan terima kasih? Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Saat aku keluar, banyak orang yang berkumpul karena melihat cahaya terang dari rumah Mary. Dan mereka berbisik satu sama lain. Mary, apa kau sudah bangun? Wanita itu yang telah membangunkannya. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Dia pasti seorang dewi. Sebentar, tunggu dulu. Dewi sangat artistik dan panggilan itu sangat sempurna untukmu. Aku merasa bingung dan tiba-tiba ada sebuah tangan kecil yang memegang tangan kananku. Kakak, terima kasih. Mary, sekarang aku bisa membunyikan lonceng lagi. Senyuman manis yang tulus terlihat dari wajahnya. Pada saat itu, tiba-tiba bayangan dari sebuah bangunan membengkok aneh. Awas, semuanya mundur. Pelahap mimpi itu muncul di hadapan kami. Avi dengan sigap mencabut pedangnya dan membunyikan aku serta Mary di belakangnya. Menyembunyikan. Kenapa tiba-tiba mereka muncul sebanyak itu? Iya, si Luke ngomong. Makhluk kotor yang selalu datang di saat yang tepat. Sangat cocok untuk mereka. Susah payah aku bangun, aku tak akan kalah lagi, kata Avi. Seperti waktu itu memberikan kekuatanmu untuk pangeran Avi. Baiklah. Lalu kulipat tanganku di dada. Oke, kita berperang, guys. Battle. Start. Oke, I'm ready. Oh, ungunya banyak banget. Pedang kesatria, siap, kapten. Siap, kapten. Biru lagi. Merah lagi. Ungu, hijau. Oh, 8. Siap. Banyak tuh jurus gua tuh, Kuning. Hijau. Mana lagi? Oke, 10 enggak apa-apa. Mati dia pasti mati. Next, ini boss nih. On boss. Boss battle. Wah, gede bosnya. Oh no, permataku. Ungu, merah, kuning. Ledakin. Yes, gua dapat diamondnya. Mati kau. Wah, langsung mati dia. One hit kalau pakai diamond. Quest clear. Yeay.
Pangeran mendapatkan XP. Gue masih ranking 3 guys. Yes, cerita pangeran sudah dirilis, Randa. Tuh, jadi gue ke menu dulu ya. Ya guys, jadi setiap kalian mainin game ini tuh, misalnya kalian abis lewatin stage-nya, itu pasti nanti story-nya akan berlanjut guys. Jadi benar-benar dari stage pertama kalian main sampai ke akhir itu stage-nya berlanjut terus. Dan cerita itu akan habis kalau misalnya udah tamat. Benar-benar story-nya akan habis kalau udah tamat. Benar-benar kayak baca komik. Dan for your info, game ini pengisi suaranya beneran artis, bukan artis sih, orang-orang terkenal di Jepang guys. Ya ini for your info aja ya. Oke guys, kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share. Kalau kalian mau main game ini, pastikan klik link di description. Ya, kalian suka baca komik, yang suka game story, yang suka game-game simple di HP, kalian bisa main game ini, wajib ya guys. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.